Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, selamat datang ke channel saya Dan Ipai. Bagi yang baru saja menonton channel saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng supaya anda dapat info-info atau video-video yang terbaru setiap kali saya update. Okey, geng. Di hadapan saya ni adalah motor Zontes 155G, okey. So, motor ni dia dilancarkan, kalau tak silap saya, pada tahun 2022 baru ni, okey. So, dia ada 3 model, okey. Seperti yang anda tengok di hadapan anda ni adalah motor ZT155G. ZT155G ni, okay, dia ada lebih kurang kita kata 3 karakter dekat satu motor ni, okey. Satunya dia ada gaya metro, retro, okey. Gaya klasik lah. Seperti macam kalau anda nampak ni macam motor cafe racer, okey. Kemudian dia naked, di hadapan naked, dia tak ada fairing di hadapan, dan dia touring. Touring ni ketika anda tunggang dia, anda terasa seperti motor touring. Dan kalau bubuk-bubuk belakang tu nampak macam motor touring. So untuk model-model ni, dia dijual dalam harga pasaran RM12,000 seperti yang saya dimaklumkan. Okay, ini tak termasuk lagi insurans dan cukai jalan. Kalau masuk mungkin dalam 13, okey. Nampak harga dia pun marhain saja, okey. Okey, kalau anda tengok, okey. Model ni nampak dengan lampu hadapan dia bulat, okey. Bulat, nampak. So memang nampak dari sudut retro lah kan. Saya cukup suka tengok lampu bulat ni motor kan. Dia nampak klasik sikit kan. So dengan rangka dia yang besar macam ni kan, okey. Cuma sayang dia, dia CC rendah 155 saja. Okay, kalau dia 250 memang nampak lagi kemas lah. Okey, kalau anda tengok lampu dia ni, so lampu yang atas ni, okey, dia lampu LED, okey. Semuanya dia pakai LED, okey. Yang atas ni dia lebih kepada lampu high beam. Yang bawah ni low, lampu rendah lah, okay. So yang di lingkaran luar ni daylight, kalau tak silap saya. So kita boleh tengok, okay. Nampak, ini daylight, okay. So, kalau anda nampak, ni, okay, ni lampu bawah. So kita tengok high beam dia. Nampak high beam dia, terang gila high beam dia. Okay. Okay, lampu bawah dia pun dah cukup terang lah, kan? Ditambah pula dengan daylight dia tu LED. Tapi semua LED ya, termasuk signal dia pun LED. Okay. Okay, motor ni didatangkan dengan fork, okay. Upside down, okay. Fork dia, fork dia upside down. Yang menarik, fork dia ni adalah daripada Zontes sendiri, okay. Dia tak pakai daripada brand lain, dia pakai brand Zontes punya. Brake disc hadapan dia saiz lebih kurang 300mm, okey. Caliper brake dia pun dia pakai yang brand Zontes sendiri, nampak. Okey, so dia dilengkapi dengan ABS, okey. Dia ada ABS depan dan belakang, dual channel lah, okey. So untuk tayar, tayar ni dia pakai tayar CST ke, kalau tak silap saya yang ni. Okay. Betul lah, tayar ni dia pakai CST. Okey, 110, 70, okey, rim 17, okey. Untuk rim ni, okey. Yang ni dia khas untuk kilang saja. Tapi kalau anda beli daripada kedai, dia tak dapat kong macam ni tau. Dia bagi sport rim, okey. Sport rim. Okay, kong ni dia macam Moto GS tau. Oh, tubeless tu. Pun brand Zontes juga, nampak. Aksesori dia banyak. Jom kita tengok meter dia. Okay, dia bagi apa. Oh, dia ada temperature. Kemudian dia ada RPM.
jam. Ni best lah ni, bila kita ride Jojo ni ada jam kan, senang. Okay, kemudian dia ada minyak kan, kemudian dia ada gear indicator dekat sini kan. Kalau neutral dia naik dekat sini. So kalau kita masuk gear, dia akan dekat sini lah. Dia akan bagi gear 1, 2, 3, 4, 6 okay. Dekat sini. Kemudian di sini adalah eco mode. Okay, sekarang dia duduk dekat S, iaitu sport mode. Dekat sini eco mode. Okay, E, eco mode. So untuk model yang terbaru ni, eco mode ni dah tak ada. Okay, so dia dah buang eco mode. Ni hanya model lama saja yang ada. Okay, dekat sini dia ada odometer dan trip meter, itu saja. Dia tak ada 3A, 3B, tak ada. Ini saja dia ada. Okay, so apa yang dia bagi ni, dia ada okay dah lah untuk meter. Memang menarik lah. Okay, meter dia memang simple. Okay, kalau anda tengok memang simple. Okay, dekat dia punya handlebar ni, okay, macam biasa dia ada ni kill switch. Okay, ni lah eco mode ni. Tapi yang model baru memang dah tak ada dah eco mode ni. Okay, kemudian ni lampu ni. Okay, ni lampu ni untuk lampu yang dekat sini tau. Dekat sini dia ada, dia ada lampu. Waktu malam akan nampak tau. Kan, tengok nampak. Dia kena start dulu. Dia kena start waktu malam akan nampak tau. Apa nanti saya akan cuba cari untuk ride malam. Kita tengok lampu dia kan. Memang cantik kan. Okay, so untuk master pump dia, dia pakai Zontech juga brand. Nampak lever brake dia, nampak boleh laras. Okay, boleh adjust. Ni yang menarik ni, nampak dia boleh adjust. Okay, so dekat clutch pun sama, boleh adjust. Okay, dan sebelah clutch dia bagi lampu ni atas bawah. Ni untuk yang high beam. Okay, ni dia ada hazard light. Hazard light nampak bagus. Ni signal, ni on lah. Okay, motor ni kalau anda nak start, dia kena tarik clutch tau. Ni dari sudut safety lah. Okay, seperti yang saya ketahui, dari sudut safety, maknanya kalau anda tekan yang ni, okay, dia buka, tekan yang ni, dia takkan boleh start motor. Nampak, dari sudut safety dia ada lah dekat sini. Okay, so okay, kalau anda beli, dia akan bagi set mirror macam ni. Okay, dia ada lubang set mirror ni. Ni tempat bubuh set mirror yang macam kita kata macam motor-motor lain lah. Tapi kalau anda beli, dia akan bagi yang ini. Okay, okay, lepas tu dia bagi forged handguard. Okay, yang ni dia tak bagi dah. Dia bagi forged handguard ni saja. Dia bagi yang tu saja. Okay, okay, untuk tank dia, dia boleh isi sampai 20 liter. Okay, anggaran ada dalam YouTube, kalau tak silap daripada YouTuber Singapura tu, dia boleh buat sampai 1000 kilometer. Tapi saya anggarkan boleh pergi mungkin dalam 800 lebih lah kilometer. So kalau anda nak buka seat, anda kena tekan sini. Kat bawah seat dia ni. Okay, okay, bateri dia sendiri pun dia pakai Zontech tau. Lepas tu dekat sini saya tak pasti, ada tak ada kit lah tempat untuk kita nak letak apa-apa, memang tak ada lah. Ni dia ada soket-soket dia lah. Soket, okay. Dia ada ni. Ni dia punya kunci dia duduk kat sini. Okay, tapi ni je. Memang tak ada ruang lah. Kalau anda nak letak telefon ke apa, memang kena beli macam satu bag lain lah. Sebab tak ada ruang untuk anda nak letak. Kalau letak telefon ni, tak tahulah, silap-silap alamat jatuh ke bawah apa, silap-silap. So dia ada lah ruang kecil tepi ni, boleh lah, tapi tak berani lah nak letak kan. Okay, so menarik kan, bateri Zontech. Semua barang dia boleh dikatakan overall adalah barang daripada Zontech sendiri. Okay, untuk bahagian enjin seperti yang anda sedia maklum lah, dia 155cc. Okay, dia punya enjin type dia Euro 5. Okay, dia 4 stroke single cylinder Dodge. Okay, untuk horsepower, motor ni mampu menghasilkan 18.8 horsepower atau 9250 RPM.
Okey, untuk torque dia pula, dia mampu menghasilkan 16 Nm torque atau 7500 RPM. Okey. Okey, kalau anda tahu dia pakai slipper clutch tau. Ha, slipper clutch. So memang lembut gear dia. Memang masuk, kita nak masuk gear atau kita nak drop gear, memang lembut lah gear dia. Okey. Okey, untuk monoshock dia pakai monoshock nitrogen. Okey. Brand daripada Zontech juga. Kan. Dia tak ada brand lain, semua brand Zontech. Termasuk sweet arm dia ni pun. Okey. Sweet arm dia ni pun daripada Zontech sendiri. Okey. Boleh kata semua part ni semua barang daripada Zontech lah. Okey. Oh ya, yeah. Kalau anda pasang dekat sini, dia ada USB tau. Nampak tak? Nampak tak? Dekat bawah ni dia ada USB tau. Buka. Susah nak masuk. Okey, nampak? Dia ada USB. Dan dia buat tempat susah sangat lah kita nak masuk tu. Memang rugi sikit lah, sayang sikit lah. Okey. Okey, dia ada oil filter. Okey, oil filter dia pun brand Zontech. Brand Zontech oil filter dia. Oh, dahsyat. Kan. Boleh dikatakan semua adalah brand dia, barang dia. Okey. Okey. So, exhaust cantik exhaust dia. Dekat sini tak pernah tau. Anda boleh pegang. Okey, kaliper belakang dia sama juga daripada Zontech. Okey, cuma tak ada chok je. Daripada Zontech juga. Okey. Untuk disc belakang dia saiz 230mm. Okey. Dan 4 ABS dual channel depan belakang. Okey. Dan tayar dia pakai CST. Nampak tu betul lah, CST. Anda boleh nampak CST. Okey. Maybe daripada China. Okey, saya tayar dia saiz belakang 130 70, ring 17. Okey. So far tayar dia dekat saya pakai luar ni buat saya redah dalam hujan tu pun okey je, cuma tak berani nak lebih-lebih lah push. Okey. Ha, risau. Okey. Ha, tu anda nampak dia punya stand pun daripada Zontech juga. Oh. Mak. Boleh dikatakan kesemuanya adalah part barang Zontech sendiri. Okey, daripada belakang lampu LED juga belakang dia, lampu LED. Okey. Signal dia pun LED. Okey. Yang ni kalau anda beli tak dapat tau. Yang ni tak dapat. Box tak ada. Okey. Yang ni tak ada. Kemudian yang ni kabel lampu ni yang macam jaring-jaring ni pun tak ada. Okey. Dan satu lagi yang ni tak ada. Kalau anda beli. Okey, yang ni depa bubuh. Ni aksesori-aksesori dia. Okey. Aksesori-aksesori yang ada untuk motor Zontech ni lah. Okey. Yang ni dia bagi crash bar ni. Okey, yang ni dia bagi. Yang ni memang ada. Okey, itulah sikit sebanyak yang saya boleh cerita pasal apa yang ada dekat motor ni. So motor ni boleh dikatakan semua 100% dia pakai barang Zontech, barang dia sendiri. Okey, dari segi fork dia pun semua daripada Zontech sendiri. Okey. So dengan harga RM12,000 sahaja, anda mampu memiliki sebuah motor yang sangat cantik, sangat unik, sangat menarik. Okey. Dan kepada yang minat jenis-jenis orang kata apa retro kan, minat-minat ala orang kata apa cafe racer ni, 155G ni pilihan hati lah kan. Sampai sini saja video saya. Yang kurang, yang lemah tu semua yang main daripada saya sendiri lah. Yang baik, yang indah tu semuanya daripada Allah SWT. Sampai kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay. Assalamualaikum and bye-bye.